Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Alhamdulillah dengan taufik hidayah dan permisi daripada Allah Subhanahu wa taala, biiznillah kita teruskan dakwah kita daripada Khalifah Education Foundation Post Islamic Psychology untuk melatih 12,000 life coaches, dan ini semua video-video kita lebih daripada 600 di beberapa YouTube channel kita gunakan semua YouTube channel, dan kita memberi latihan secara holistic integrated dari segi aspek Islamic motivation, coaching, mentoring, counseling dan Islam Heart of Love, dan anda boleh dapat certified life coach dan boleh minta buku ini dalam versi bahasa Indonesia, e-book 600 pages ini, jika anda ingin menjadi seorang life coach. Dan saya dah terangkan bahawa dari segi integrasi manusia, kita perlu menghidupkan diri kita daripada vita cycle, bukan tifa cycle. Nanti saya terangkan apa itu vita dan tifa sebelum kita teruskan. Maknanya dalam video-video sebelumnya saya dah terangkan bahawa untuk perubahan positif ke arah kejayaan, keimanan, ketakwaan dan keberkatan hidup, kita mesti ada perubahan dari segi diri, keluarga, ummah dan global, supaya membawa din ini sebagai din hakikiyah, din yang penuh dengan kasih sayang dan cinta. Jadi apa yang penting ialah bila kita beroperasi pada tahap diri kita, kita dirangkumi oleh sama ada berfikir secara tifa, iaitu thoughts, emotion, feelings and action. Ini adalah lower thinking yang bawa kepada negativity ataupun membawa kepada kegagalan dalam hidup. Inilah atheistic, materialistic, physicalism approach. Tetapi approach yang integrated ialah vita, feelings, emotion, thoughts and action, FETA, ataupun perasaan, emosi, pemikiran dan tindakan pada tahap tinggi. Tahap tinggi ini merangkumi, vita ini merangkumi influensi-influensi dari segi keadaan roh kita, keadaan hati atau kalb kita dan keadaan mind, akal kita. Dan influensi ini akan membawa kepada jasad yang holistik, yang integrated, kepada nafs yang berintegrasi. So, seorang makhluk atau manusia yang integrated, the integrated human self ini mestilah menggunakan keempat-empat kekuatan atau kuasa. Inilah kuasa yang Allah sudah anugerahkan kepada kita. Bila dia jadikan kita, Allah jadikan kita kebolehan untuk buat pilihan. Dengan pilihan sama ada membuat baik atau jahat, kita diberi kebebasan memilih. Kebebasan memilih ini bergantung kepada pilihan dari segi pilihan roh, pilihan kalb, pilihan akal dan pilihan jasad. Tetapi kalau kita hanya beroperasi pada tahap pemikiran dari segi jasad saja, dia akan beroperasi secara tifa. Thoughts, emotion, feelings, action. So dia ni seperti binatang. Dari dia hanya fikir dari segi aspek materialisme, dari aspek alam-alam yang kita katakan Darwinian. Darwinian teori maknanya kita ada tiga tahap, iaitu fight, flight or response. Fight, flight or freeze. Tiga F ini. Maknanya sebagai seorang manusia yang berasaskan kepada Darwinism, ini physical sahaja. Maknanya kita bila berhadapan dengan sesuatu cabaran, kita lawan ataupun kita lari ataupun kita kaku. Alright. So ini adalah keadaan di mana istilahnya ialah dog eat dog world. Maknanya sesuatu dunia yang rakus, yang berteraskan kepada greed ataupun kerakusan dari segi menjahannamkan dunia ini. Dan inilah yang terjadi kepada dunia kita sekarang. Maknanya kalau kita katakan iklim yang sudah pancaroba, yang akan menjahannamkan keseluruhan hidupan manusia. Report yang terbaru saya baca tadi, mungkin 3 juta manusia akan dalam tahun 2050, 30 tahun yang akan datang ini, akan menghadapi kebuluran sebab tidak ada makanan dan tidak ada air. Sebab apa? Kita sudah semua sumber-sumber semula jadi yang Allah sudah jadikan dari segi sumber ais di kutub, ais di dalam banjaran-banjaran gunung-gunung tinggi, ais di danau-danau, ais di Amazon, air di Amazon dan sebagainya. Semua kita sudah jahanamkan. Sebab apa? Kita berfikir bahawa apa saja di dalam dunia ini patut dirogol. Kita rogol umpamanya semua hidupan lautan. Kita gunakan teknologi. Teknologi yang sangat canggih dengan dia punya sonar, radar, berbuat-buat semua. Kita tangkap semua ikan. Apa jadi? Sekarang ikan sudah tandus. Di laut sudah
tidak ada banyak ikan. 70% sudah hapus. Dan kalau berterusan dengan keadaan macam ini, mungkin dalam 5 tahun tinggal 5% saja ikan. Apa akan terjadi kepada anak cucu cicit kita? Begitu juga dengan suhu iklim yang sudah meningkat hampir 2 degree Celsius. So ini semua akan disebabkan oleh satu pemikiran rakus yang berteraskan kepada Darwinism, iaitu aku kuat, aku makan you. You lemah, you mati. Inilah satu kehidupan yang kita dah terangkan. Ini sebagai kehidupan nafsul amarah, kehidupan syahwaniah dan haiwaniah. Jadi kalau kita katakan manusia ini sama seperti binatang, seperti kat anjing ke, keldai ke, babi ke, apa saja. Kalau kita samakan diri kita, maknanya apa maksud hidup ini? Apa guna hidup ini? Sebab itulah dari segi perspektif Islam, kewujudan kita itu satu yang sangat mulia. Dan integrasi diri kita itu mestilah berasaskan kepada integrasi keadaan dan kekuasaan dan kebaikan rohaniah yang Allah sudah bagi kita, kekuatan dari segi kalb, hati kita yang lebih tinggi, dan kekuatan akal yang Allah sejadikan. Jadi kita menjurus dapat menginfluensi jasad ini supaya jasad ini tidak menguasai, the other way around. So TF inilah jasad, bagi mereka ini semua tak wujud. Dia hanya jasad, physical, material. So sebab itulah tamadun ini, tamadun yang use and throw, consumerism. Ada baju masa baik, bagus dan sebagainya, buang. Ada fashion baru, so buang yang lama, ambil yang baru. Ada handphone yang bagus, buang sebab ada model baru dan sebagainya. Jadi kita adalah consumption society yang akan sentiasanya pupus, sebab apa saja dalam dunia ini adalah finite resources. Air itu finite resources, ikan itu finite resources, suhu itu finite resources, hutan-hutan belantara itu finite resources. Kalau kita tidak mengambil kira kewujudan dan keseimbangan kewujudan kita, diri kita, jasad kita dengan kewujudan jasad-jasad lain, iaitu semua binatang, sama ada orang hutan ke, sama ada monyet ke, sama ada harimau ke, semuanya mereka perlu hidup, perlu bersama dengan kita. Begitu juga semua jenis ikan, semua jenis spesies-spesies tumbuhan dalam hutan dan sebagainya. Ia memberi satu ecological balance. Itu yang Allah sudah tentukan. Dan Allah melarang kita supaya jangan merosakkan keseimbangan ekologi ini. So, kalau manusia tidak balik kepada the integrated human self dari perspektif positive Islamic psychology, dalam buku ini kita ada versi bahasa Indonesia, anda boleh mohon secara detail kita menerangkan apa itu, siapa itu yang the integrated human self. The integrated human self ialah menggunakan semua rahmat-rahmat dan kuasa-kuasa yang Allah sudah bagi kepada kita dari segi aspek kekuatan roh, kekuatan kalb, kekuatan akal, dan kekuatan ini kita dapat menginfluensikan jasad kita ke arah tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita akan menjadi orang-orang yang mempunyai keupayaan mendapat kebahagiaan, kenikmatan, kasih sayang, cinta untuk diri kita, keluarga kita, manusia sejagat, alam semesta dan sebagainya. Jadi itu satu kehidupan yang sangat cantik, satu constructive life, bukan destructive life. Tetapi untuk itu kita mestilah memahami jurus-jurus domain-domain kehidupan kita, iaitu to be an integrated self, untuk menjadi seorang yang berintegrated dari segi lingkungan hidup ini ialah kita jaga roh kita, kita jaga kalb kita, kita jaga akal kita, kita jaga jasad kita, dan dengan itu kita akan dapat kebahagiaan. Dan kita akan, insyaAllah, dengan keadaan itu, kita akan bebas daripada stres ke, anxiety, depression, takut, nak bunuh diri, rasa tak hidup tak berguna dan sebagainya. Ini semua adalah disebabkan oleh sesuatu kerosakan iklim diri yang merosakkan kepada iklim sejagat. Jadi itulah sedikit sebanyak dari segi aspek kefahaman yang asasiah yang perlu ada. Kalau anda ingin berjaya menjadi seorang profesor ke, untuk menjadi seorang yang kaya raya ke, untuk semuanya is all possible, sebab Allah sudah bagi kepada kita free will, kebebasan untuk memilih. Pilihan-pilihan yang tinggi adalah pilihan-pilihan berasaskan kepada FET cycle, iaitu feelings, emotion and thoughts berasaskan pada roh, kalb dan akal. Dan kita gandingkan dengan TS kita, kita tarik TF ini daripada
pemikiran secara amarah dan syahwaniah ini kepada pemikiran yang lebih kepada ilmu yakin dan seterusnya naik ke tahap yang lebih tinggi. Jadi itulah dasar-dasar ilmu-ilmu asas Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan sahabat tabi'in, tabi'in dan semuanya ini adalah dibukukan dalam ribuan buku-buku. So daripada situ kita dapat membacanya. Kalaupun kita baca satu buku Al-Imam Ghazali iaitu buku besarnya iaitu Ihya Ulumuddin, kita akan dapat banyak maklumat-maklumat seperti ini. Semuanya sudah diterangkan secara detail. Jadi kita tak perlu reinvent the wheel, tetapi hujah-hujah kita sekarang ialah bagaimana segala psikologi orang kata bagaimana nak bahagia, bagaimana kita nak mengatasi masalah depresi, bagaimana kita nak mengatasi masalah anxiety. Masalah itu tidak akan dapat diatasi selagi kita tidak beroperasi secara the integrated self yang mengambil kira domain-domain atau reality-reality yang kita ada pada reality roh, kalb, akal dan jasad. Dan daripada itu insyaAllah kita akan dapat menjadi manusia-manusia yang mendapat kebahagiaan, keimanan, ketakwaan, keredaan, keampunan, mendapat kasih sayang dan cinta daripada Allah. Dan hidup yang penuh bahagia. Hidup yang akan membawa kita kepada kebaikan, bukan hanya di dunia tetapi kebaikan di akhirat yang akan kekal abadi selama-lamanya insyaAllah.